terasa asli makan kepiting. Cuma terasa agak asin, garam, sebawang. Tapi daging kepiting itu kita ngerasain emang sari murni, bukan kayak asam manis yang terasa bumbunya. Ini emang bener-bener kepitingnya. Ini masa gak dikasih asam ya? Enggak. Kenapa kepiting gak dikasih asam? Kenapa guys? Ya, di sini cuma itu bumbunya. Biar asam manis. Oh, kalau yang lain kasih asam? Kalau asam manis kasih yang saus tomat itu asam. Oh, bukan asam, enggak, bukan kayak jeruk nipis itu enggak? Ya. Kalau yang lain masakan dikasih jeruk nipis ya? Kalau rebus kasih jeruk jeruk sambal itu. Jeruk yang kayak gitu kan? Kenapa kalau kepiting nggak dikasih? Nggak amis dia? Nggak. Bumbunya udah ada rempah-rempahnya itu, jadi amisnya. Nggak, kalau ini kan nggak ada rempah-rempahnya. Tapi nggak amis. Nggak amis. Nggak. Nggak amis nih guys. Sering mandi kepitingnya kali ya. Yang amis itu kepiting nggak mandi kali guys. Orang daerah susah air. Lagi keringan dia, jadi amis dia. Ini kayaknya kepitingnya suka mandi, perempuan suka ada ke mall. Jadi mandi terus mas, nggak amis deh. Nggak dikasih asem. Enak guys. Kepitingnya mantep. Tadi saya udah naksir, ininya nih kurang nih, saya mau minta nih guys. Ternyata nggak usah pakai ini, udah enak. Manis, baru ngerasain daging kepiting manis ya begini. Enak, enak. Enak guys. Ini baru rasanya merasakan makanan belum pernah dirasain. Apa aja yang bisa dimasak kayak begini mas? Kalau ikan nggak bisa dong, ini kayak gini. Ikan nggak bisa. Apa aja? Cumi? Cumi udah, terang. Oh bisa itu? Ya. Kalau ikan amis dia ya. Jadi guys ini bisanya hasil laut atau apa gitu? Yang nggak amis. Mantep. Dagingnya tebel. Kita lihat dulu guys. Mantap. Enak. Tebel. Malah saya naksirnya ini, kalau menurut saya mas karena pinter masaknya, bapak kepitingnya juga, ya mas juga pinter milih kepitingnya betina. Ini menurut saya dagingnya lebih enak dari lobster kalau yang ini nih. Menurut mas bagaimana? Ya, kalau lobster saya alergi. Oh alergi? Guys. Ini karena kalau lobster itu saya masak, dia kan udah dibumbu-bumbu mentega gitu. Jadi ya bumbunya yang enak kan. Kalau ini benar-benar guys, untung aja ketemu mas tuh, tebel dagingnya. Mantap, mantap. Nah, jadi datang aja ke sini. Ini malam-malam, tuh dagingnya guys, tebel, tebel, tebel. Tuh dagingnya. Kenapa yang dulu nggak tebel? Saya bisa makan kayaknya tebel banget. Nah nih, baru puas makan kepiting di Solo guys. Ntar jadi kepiting Wong Solo lagi. Ya, bener. 50.000 murah guys. Kepiting jangan Wong Solo, kepiting sentral rasa ya. Emang bener pusatnya rasa guys. Yang lain cabangnya. Kesini aja kalau makan. Ini mas ya? Iya. Yang lain cabangnya gitu. Termasuk bapak yang tadi. Marah dia dengeran. Nah dibilangin dia cabangnya. Jadi kalau makan ke pusatnya aja guys. Murah. Tempatnya juga tempat makan banyak. Molesian bisa. Utuh guys. Cuma jatuh doang. Nggak perlu ini lagi. Udah enak, enak. Aduh. Muncrat.
enak yang tambah ini kali. Tadinya tumpah ke sini. Ininya. Nih, ininya tuh tumpah tadi ke sini. Mungkin juga guys, jadi tambah enak karena ininya udah masuk ke sini. Maka saya bingung tadi apa namanya kok garam gini aja rasanya. Nendang banget. Makan guys, tuh. Nah ini nih sekarang kita makan ini tengkrengnya kepiting ya. Ini kan ya? Tengkreng kepiting, bisa dimakan gak nih? Kaki. Kaki, tengkreng bukan kaki. Iya kan? Tengkreng. Tengkreng kepiting guys, kita makan dulu. Gak bisa beli yang itu, tengkreng itu ini aja. Lebih mantap. Tengkreng. Mantap. Ternyata guys, tengkreng kepitingnya banyak. Empuk. Mantap. Bisa loh saya makan kayak gini loh sekarang. Iya, gara-gara Solo kali ya. Kok tempatnya enggak sama kayak gini, Mas. Ini ada dagingnya kali ya, gede ya, tebel dia ya. Tengkleng. Boleh juga tuh, Mas, kalau orang, Mas. Tengkleng kepiting, Mas, menunya, ya kan? Tengkleng kepiting berapa gitu. Bonus itu, apa namanya? Kan kepiting kakinya banyak. Bukan di protolin. Yang dijual tengklengnya doang, badannya dibonusin gitu. Harganya 560. Harga dimahalin. Kalau kepiting doang kan 50. Yang jual tengkleng kepiting kan belum ada. Tengkleng kepiting. Siapa tahu orang menjadi malah tambah nafsu, ya kan? Tengkleng bengkannya begitu, tapi harus yang begini nih. Yang kalau dikupas ada dagingnya. Kadang-kadang kepiting tuh begitu di ininya dagingnya kecil banget, kayaknya dagingnya tebel nih. Tuh. Daging tengklengnya guys, tebel ini. Jadi Mas harus nyediain kepiting yang kakinya kayak Maradona. Yang betisnya kayak Maradona kan. Jadi kan dijual tengklengnya 60 orang. Hah? Wah, alot. Pesennya yang kakinya gede, jadi kalau dibuka ada. Ada tukang kepiting yang kurus, kakinya dibuka nggak ada dagingnya. Ini ada nih. Enak guys, tengkleng kepiting nih. Mantep. Puas makan tengkleng. Terus saya bilang sama teman saya di Jakarta ya. Dia, "Kono, kamu ke itu nyobain tengkleng Pak siapa tuh? Pak Manto yang terkenal ya?" "Ah, udah biasa," kata saya, orang biasa. "Kamu tengkleng kepiting udah tahu belum?" Dia bingung. "Bingung enggak, Mas?" "Di mana kata tengkleng kepiting? Ada tuh Sentral Rasa, datang aja." Coba guys, ini Sentral Rasa, guys. Mantap. Tuh. Tuh lihat tuh. Dagingnya ada. Ini baru kali ini loh saya puas makan kepiting benar Mas, Mas. Benar-benar apa namanya? Dibuka tuh bisa. Apa Mas ada itunya kali ya bisa. Kalau biasa kepiting di Jakarta tuh susah apa? Dibuka. Ini ini susah nih. Beda kali ya. Guys, nih guys. Kepiting. Mantap.